Q&A keputus tadi, nggak tahu sinyal siapa yang bikin jelek. Aduh, lagi seru-seru tanya jawab sama Mario, banyak banget tadi yang nanya. Ya silakan yang mau nanya deh, ada di kolom komen sampingnya tanya-tanya, kalian bisa tanya lah di situ. Kita bakal tanya-tanyain sama Rio. Yo, sorry putus yo. Iya bang. Duh, ada banyak pertanyaannya, udah banyak yo. Yo, udah 70, bingung pasti lu jawab-jawabin. Iya, bisa banget. Beneran tadi, terus nih gue tanyain nih. Nih ada, udah mulai masuk nih 9 nih. Nih gue penasaran nih, Raka nanya nih, MRDZ Putra waktu lawan Permata, apa yang lu pikirkan ketika sih? Apaan sih yo? Pertanyaan apaan? Ya ini bang, jadi kalau kata apa orang Permata, Rio ngacungin jari tengah bang. Oh gitu. Ke benchnya mereka, tapi padahal enggak bang, salah paham bang jadi bang. Padahal enggak. Itu padahal enggak sama sekali bang, jadi Rio kan oh, itu gitu. Kan mungkin senang lah bang ya, senang APK bisa menang lawan Permata kan bang, APK bisa menang lawan Permata. Si yang lain pada apa selebrasi di depan bench mereka. Nah mungkin Rio teriak senang gitu bang di depan benchnya mereka. Nah tapi disangkanya mereka, Rio ngacungin jari tengah bang. Padahal Rio nggak sama sekali bang, salah paham aja gitu bang. Kenapa bang? Yo lanjut lagi yo. Tahu deh nih. Tapi ada suara Rio tadi. Ada. Sinyal abang berarti nih. Mungkin. Ntar lu yo. Nih, lucu nih. Kenapa pas di Medan selebrasi di depan? Mana ada selebrasi depan Suban? Lu ngaco pas nih, Haikal Rifkiah tuh gak ada tuh selebrasi depan Suban. Selebrasi di lapangan lah. Kita tanya jawab lagi nih. Nih bang, kata nih Bang Eki langsung ke rumah Rio aja deh. Kata mama nih, komen dia. Kan. Nih, idola Bang Rio at Muhammad Rido 24. Idola Bang Rio selama bermain futsal, siapa dalam negeri atau luar negeri, motivasinya apa bang? Karena kalau Rio ini sih bang, dulu Rio sempat nonton Piala Emas 2000. Pertama kali nonton futsal tuh bang. Langsung ya, yeah. Langsung ya. Mm. Piala Emas 2013 apa 14 gitu. Yang Libido lawan Cosmo ya kalau gak salah. 2000 berapa tuh? Yeah. Bang Bayu sih bang kalau Rio bang. Sampai sekarang? Sekarang nih Bang Bayu emang. Dari kehidupan di dalam dan di luar lapangannya bang. Sampai terus dia kalau... bisa, sampai dia bisa main di luar negeri kan bang. Kalau pemain luar negeri yo, siapa bang? Gak terlalu ini dia pemain luar negeri ya. Rio tahunya pas kayak udah sekarang ini sih bang. Siapa yo? Yang deket-deket aja yang Rio pernah main bareng aja ya. Boleh boleh. Ya dari ini sih bang, apa Pidon bang. Pernah taut bang. Pernah taut? Iya. Pidon ya? Soalnya pas Rio... Oh, kan lu merasa, tahun lalu main bareng sama dia ya? Iya, soalnya Rio pernah main satu tim sama dia gitu ya bang ya. Rio ngerasa dia apa... Ya benar-benar profesional gitu bang. Profesional banget. Kehidupannya apa. Jadi? Ya itu sih yang Rio lihat. Jadi ya patut dicontoh lah gitu bang dia. Oke, jadi tuh patut contoh bahwa... Si Natawut menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang patut dicontoh oleh Rio Pangestu. Terus best 5-nya Rio Pangestu, Aulia, Edewe. Kalau kiper Rio. Kalau Rio sih ya kalau Rio sih pengen main kali ini bang apa? Bagir lah bang kiper bang. Kiper Bagir, oke. Okay. Ya. Angkor, Rio sendiri.
Oke, kanan. Enggak lah, enggak. Ala kanan kiri. Ancardi lah. Ya. Ancardi lah, Bang. Oke, angkor tuh ya. Flank enggak, flank kanan kiri. Iya, flank kanan, flank kiri oh. Anca. Flank kiri Ardi. Oh, flank. Oke, depan. Evan lah, terbaik. Evan. Oke. Ya Rio sih ini. Tuh. Ya main sama dia enggak klop aja, Bang. Enggak klop ya? Iya, Bang. Oke, itu udah kejawab tuh. Base 5-nya tuh kiper gear, angkor Rio. Flank kanan kiri, ala kanan kiri ada Anca Ardi, Runtu Boy, Anca Ardian Saruntu Boy. Terus yang depan ada Evan. Soalnya kan 2 musim bro main bareng mereka kan, Bang. Iya. Nih, at Rifan ya, coach yang baik sama Bang Rio. Banyak itu. Dari awal banyak itu. Semua tanya. Pelatih baik kayaknya. Nggak ada yang nggak baik. Tuh, dengerin tuh. Tuh. Pelatih baik. Nih. At Zaf Run DN. Cara latih mental, Bang. Gimana ya? Biasanya sih gitu. Ya. Kalau Rio sih, Bang. Kalau Rio ya, Bang, ya. Kebentuk sendiri kayaknya, Bang. Ya. Karena kan setelah dengan cara kita ngelakuin kali, Yo, ya? Iya, itu setelah kita ngelakuin bertanding. Itulah yang buat mental sih, bentuk. Bang. Iya, Bang. Kalau Rio. Nih. Gua enggak tahu nih temen lo atau fans lo, Yo. Tapi lucu-lucu pertanyaannya. At Muhammad udah berapa? Al-Farik, udah berapa emang makan Bang Rio? Enggak pernah dikit lah. Dua kalau enggak salah. Tuh. Tiga lah. Lu jangan mikir Rio playboy lu. Enggak lah, Bang. Uset deh, Bang. Ya gini. Terdomelin lo. Sama nyokapnya sebarangnya. Tor AR12. Pivot paling susah dijaga. Siapa, Bang? Yang pernah lawan. Iya, benar. Nasional internasional ya. Ya, nasional internasional. Internasional. Inilah, Bang, pokoknya yang pernah Rio lawan Supaut, Bang. Paling susah, Bang. Itu. Terus kalau dalam negeri? Dalam negeri siapa? Evan kayaknya, Bang, tapi Evan belum pernah lawan sih. Oh, lo niatnya yang lawan di final ya? Semoga aja, Bang. Rezeki, Bang. Tapi Evan kuat dia, Bang. Emang. Sering lihat videonya kan di Wolalok kan muncul dia mulu. Dikuat banget dari kayak Ibrahimovic. Nanya nih. Ini pertanyaan lucu nih. Ini kau umur berapa nih? Baru umurnya 23 bentar lagi. Coba yuk, target lo udah target ya, 25-26 lah, Bang, target. Target 25-26, berarti lo masih bisa ngeliat Rio sampai tahun, 3 tahun lagi lah, masih single tuh. Berarti belum punya istri lah. Oke, karena suasana tidak kondusif, wifi dari tadi emang koneksi jelek, kayaknya mesti diudahin aja. Sambil kita ucapin terima kasih ya Mario yang udah join. Dari tadi sinyalnya putus-putus. Terima kasih buat Rio Pangestu yang udah join. Ini dia nih. Kita... Udah. Yo. Ya, Bang. Nah, kondisinya udah makin naik turun ya kan, sinyalnya jelek. Ya, Bang. Jadi gue ucapin terima kasih banyak banget pertanyaan. Terima kasih banget. Hari ini rekor banget lo bisa join sama kita 1000, membuktikan bahwa lo pemain muda berbahaya, banyak fans yo. Iya kan, kemarin-kemarin juga kan kemarin-kemarin juga kayak gitu, Bang. Iyalah, tapi lo 1000 yo. Luar biasa. Jangan pernah ngecewain fans lo lah pokoknya. Semoga karir lo makin sukses, makin lancar. Ya Allah, konklusi dari itu adalah ketika lo mendapatkan kesempatan kayak Rio, lo harus membuktikan gitu. Mungkin lo saat ini belum mendapatkan kesempatan kayak Rio gitu. Ya, jadi ketika lo mendapatkan kesempatan, Rio melakukan itu adalah sampai sekarang bisa jadi pemain timnas, pemain
yang bisa dibilang angkor terbaik di Indonesia adalah benar, Bang. Karena dia membuktikan bahwa dia memanfaatkan kesempatan yang ada. Benar ya, Rio? Benar, Bang. Setuju banget, Bang. Harus itu, Bang. Oke. Benar. Oke, sukses terus buat Rio. Semoga puasanya ntar lancar. Salam juga amin, buat amin. Bokap nyokap. Siap, Bang. Ade sama kakak lo, yo. Siap, Bang. Selamat nanti, juga udah keponakan baru. Sukses terus ya, yo. Amin, Bang. Semoga lancar. Amin, Bang. Oke. Makasih, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bang.